gitu. Kemudian lu masuk AMI, kesempatan untuk mendapatkan hal-hal yang lu kejar itu semakin besar tuh ya? Banget, bisa kenal sama orang yang cuman dulu cuman gue follow ya. Gue punya koleksi kasetnya, akhirnya bisa ketemu mereka, bisa hubungan baik sama mereka. Kayak gitu. Halo teman-teman, welcome back to JM Passion. Anjrit, pada kali ini gue kedatangan seorang bintang tamu. Ya menurut gue, dia ini bukan musisi ya, tapi dia bekerja di industri musik juga menurut gue ya. Dia adalah seorang Head of Content AMI Awards ya? Betul. Betul ya? Betul. Dan juga dia ini co-founder dari sebuah, dia nggak mau disebut media, dia mau disebut movement dari Music on Friday. Dia adalah Mas Igun. Halo Mas Igun, apa kabar? Halo juga, terima kasih. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, kemarin kita sempat reschedule nih karena beberapa di antara kita mau vaksin tapi ternyata nggak jadi juga. Gak tapi jadi juga. Kita sudah memenuhi protokol kesehatan lah ya, jarak udah lumayan jauh nih ya. Iya. Ya. Ini efek kamera aja kalau kelihatannya dekat ya guys. Ya. Mas Igun, tadi sehat semua ya? Kerjaan lancar? Lancar, lagi penuh-penuhnya. Oh malah lagi penuh-penuhnya. Lagi penuh-penuhnya. Yeah. Karena lagi proses pendaftaran AMI kan, jadi. Oke. Okay. Ini alhamdulillah bisa geser dikit dari waktu. Oh nice. Itu yang pasti handphone dan laptop penuh banget orang nanya. Oke. Okay. Berarti gue beruntung nih ya, lu bisa meluangkan waktu datang ke JM Passion ya. Beruntung, alhamdulillah. Senarsis itu pula ini orang ya. Ya, yeah. Mas. Kalau anggaplah gue orang awam nih ya, emang gue masih awam sebetulnya ya. Head of Content, ya. Yeah. Kalau kita ngomongin Head of Content nih, itu kan berarti kerjaan lu lah ya, gelar atau gelar lah ya. Head of Content AMI Awards itu sebenarnya kerjanya ngapain sih? Job description-nya ngapain tuh? Oke, okay, job description-nya ya. Iya. Yeah. Head of Content artinya kan head of kepala, konten tuh isi ya. Oke. Okay, isi kepala berarti ya. Jadi isi kepalanya wording AMI Awards ini adalah gue yang ngerjain lah, bisa dibilang gitu ya, dari mulai proses awal sampai nanti final di malam puncak pemberian penghargaan gitu loh. Karena kan itu prosesnya panjang, mulai dari pendaftaran lagu gitu kan ya. Yes. Jadi gue yang hubungin label, artis, musisi gitu kan. Okay. Sebenarnya sebelum itu pun butuh yang namanya apa bilang ya. Jadi gue masih ada pendekatan personal sama mereka gitu. Karena kan nggak semua orang tuh mau untuk ngelakuin sesuatu kalau lo nggak punya hubungan baik gitu istilahnya. Oke. Okay. Jadi sebelum hari H biasanya gue mulai yang hubungan baik sama mereka, gue bikin playlist gitu kan. Yes. Bikin konten-konten yang bikin mereka jadi aware sama AMI Awards sendiri gitu. Yes. Lah. Nah, jadi mulai proses sebelum pendaftaran, proses kategorisasi, menjadi nominasi, terus menjadi dipilih untuk jadi penerima, itu semua gue yang bertanggung jawab di balik itu semua gitu. Lu yang merencanakan tuh, lu yang bikin strategi segala macam. Enggak ya. Udah jadi sistemnya sebenarnya. Cuma sistem itu mulai selalu di apa sih? Gua update terus. Dari kan dulu kan sistemnya dulu. Zaman dulu kalau ngevote tuh dapat buku gitu ya. Yes. 53 kategori, yeah. Si para tim juri tuh akan ngevote satu-satu terus-terus gitu kan. Iya. Yeah. Sekarang udah sistemnya online. Jadi yes. Orang dibalik untuk akhirnya gua bikin satu sistem online ya, salah satu gua yang create juga untuk jadi semua orang bisa terima dengan gampang, ngevote dengan gampang kayak gitu. Head of Content sama Creative Director beda ya? Creative Director tuh kan mungkin kalau lebih ke event ya, lebih ke event ya. Iya. Kalau event kan soalnya bukan dari bagian dari AMI ya. AMI kan lebih ke proses dari si AMI Awards itu sendiri. Tapi kalau Creative Director mungkin lebih ke acaranya, mungkin ada tim sendiri dari si penyelenggaranya. Oke. Okay. Kayak gitu. Oke. Okay. Nah, mungkin pekerjaannya sama kali pekerjaannya ya, cuma namanya aja yang beda. Iya, karena gue kan pernah mencoba ala-ala ya bikin agensi gitu kan. Si temen gue ini memposisikan sebagai creative director. Kerjanya tuh dia creative director kalau di agensi yang kita bikin ini, yang kita buat, dialah yang menentukan tuh. Misalkan kita dapat klien nih, oke okay, prosesnya gimana, meeting segala macam, baru dari meeting ditemuin nih. Misalkan, oh ini problem mereka ini, ya intinya dia sih yang nentuin plannya, strategi segala macem dari sebelum produksi dan produksi sampai setelah produksi, dia yang nentuin sih sampai akhirnya jadi sebuah konten. Mungkin
mungkin tugasnya sama kayak gitu, cuman detailnya nggak gitu, beda detailnya aja gitu sih ya. Tugasnya mungkin sama kali ya, tanggung jawabnya detailnya nggak seperti itu aja. Oke, okay. Nah gitu. Lu sebelum jadi, atau sebelum lu bekerja di EMI, by the way, what was your job, Mas? Gua tuh lulusan teknik sipil UI, jadi nggak ada hubungan sama musik banget ya. Iya, teknik sipil, saudara-saudara. Jadi dulu di dunia konstruksi lah ya. Jadi karena dari kecil tahun 80-an itu emang udah suka musik gitu kan. Akhirnya jadi hobi, jadi kolektor juga. Dari zaman kaset 1.500 sampai jadi CD 50.000. Anjir, gue gak pernah ngerasain lagi kaset 1.500 perak. Iya, dari kaset 1.500. Jadi karena gue musik lover gitu kan, jadi akhirnya gue waktu zaman Facebook gue follow-followin artis-artis gitu ya. Follow orang label, dan gue pengen punya teman kayak mereka gitu ya. Ya akhirnya di satu masa bisa kenal sama mereka dan akhirnya ngobrol segala macem. Ya itu karena semakin luas pergaulannya, akhirnya bisa tahu ada AMI segala macam, akhirnya mereka ngajak gue untuk bergabung untuk kontribusi di AMI juga, kayak gitu sih. Awal dari hobi, akhirnya jadi pekerjaan. Oke, ini dari cerita yang disebutkan atau yang diceritakan oleh Mas Igun, ketahuan umur beliau berapa ya? Dari zaman kaset 1.500 perak, cuy. Tahun 80-an itu, 82. 82 ya? Mas Igun udah kuliah tuh teknik sipil UI. Enggak, itu gue SD. Oh, itu SD. Itu 82 gue SD, kelas 2 SD. Tuh udah follow-follow tuh ya. Follow, Facebook kan udah hobi ya. Hobi. Facebook kan baru tahun 90-an kan, 97 Enggak lah. Facebook tuh 2000-an. 2000-an. Iya, 2000-an. 2007, 2005. Iya, ya, betul. Ya. Iya. Nah, tapi ujug-ujug bisa AMI, gimana ceritanya, Mas? Dari jadi dulu mana? Tuh gini. Emang mereka open recruitment. Open recruitment. Jadi dulu gini, dulu tuh yang apa istilahnya, orang tuh kayak bangga aja ketika beda zaman sekarang ya. Zaman sekarang tuh mereka tuh ada namanya musik ada apa? Potek member AMI namanya, member AMI, member AMI. Jadi kan AMI adopsi kayak Grammy, sistemnya akademi. Iya. Yeah. Jadi mereka tuh bukan voting yang terbuka yang lo ngevote di website atau di Instagram, lo ngevote pilih A, B, C, bukan gitu, tapi mereka punya member namanya. Potek member tiap tahun yang mereka memilih nominasi dan penerima. Nah waktu itu zaman radio itu dibuka di radio terminal musik TMI gitu, zaman dulu ada radio khusus musik Indonesia. Mereka ngomong, lo mau gak jadi anggota AMI, lo tugasnya tiap tahun lo ngevote nih. Nah akhirnya zaman dulu tuh orang-orang yang suka musik tuh pada daftar tuh ke radio untuk menjadi voting member. Untuk jadi voting member. Oke. Zaman berapa orang kan, mas? Berapa orang? Dulu sih masih itu? Dulu sih masih di bawah 1.000, kalau sekarang sih udah ribuan sih. Oke. Okay. Tapi lu dibayar sama pihak AMI sebagai voting member? Enggak. Oke. Okay. Tidak, karena kan itu kan zaman dulu kan orang cinta musik cinta banget ya. Setuju gue. Iya nggak sih, beda sama zaman sekarang yang kayak ada oh gue sukanya masih artis A atau artis B. Kalau dulu tuh benar-benar kayak suka semua, semuanya aja gitu. Dan antusiasme orang untuk jadi mau kontribusi itu tinggi banget. Iya. Gitu. Makanya banyak orang yang mau jadi voting member AMI pada saat itu. Mm-mm. Dan AMI waktu zaman dulu tuh kayak ada sebuah kartu yang lo bisa ketika lo belanja di Distara gitu lo dapet diskon sekian persen kayak gitu-gitu. Zaman dulu ya. Udah dulu dapat ini dong kayak ID gitu ya. Ada ID dulu. Dulu ya sekarang enggak. Yeah. Oke, jadi ini awal-awal mula karir di AMI nih sebagai voting member nih. Voting member dulu. Tapi sebelum itu punya kerjaan lain, Mas? Itu tadi di konstruksi. Kontraktor ya, Bapak ini kontraktor ya. Teknik sipil berarti. Gue yang bangun, gue yang bikin apa namanya? Lantai di Mall Ambassador. Akhirnya kita tahu ya. Oke. Jadinya kita akan mengingat Mas Igun terus nih kalau ngeliat lantai itu ya. Oke, terus. Sampai akhirnya lu memutuskan untuk, gue pindah ke AMI aja deh. Gue tinggalin tuh dunia konstruksi. Sebenarnya gue keluar dari dunia konstruksi dari tahun 2007 tadi kan. Terus ketika, sebenarnya nggak ada hubungan sama musik sebenarnya. Nggak ada hubungannya. Jadi gue keluar itu karena memang gue ngerasa nggak mau kerja lagi under sama orang lah. Okay. Ini nggak udah aja nggak ngomongin musik kalau kayak gini. Oke. Okay. Jadi gue menurut kayak idealis lah. Ya. Jadi gue pengen bikin perusahaan sendiri lah itu gitu ya. Pengen create sesuatu yang pokoknya nggak kerja sama orang itu kayak gitu aja sih. Lebih ke situ dan itu 2007. Dan AMI juga waktu itu belum banget ada di AMI-nya belum. Di AMI kan gue baru 2013 dari ketika gue di awal di admin Twitter itu. Oke.
Jagain Win Twitter ya. Iya. Oh, sebelum kita udah ngobrol-ngobrol tadi ya. Ini Mas ini sempat jadi admin Twitter-nya Mimin. Ya, Mimin ya. Ya. Berarti sekarang masih Mimin. Sekarang masih tetap. Tapi kan tiketnya udah head sekarang ya. 2013 ke 2021 berapa tahun tuh, Bro? 8 tahun. Ya, 8 tahun akhirnya jadi head ya. Nah, terus maksud gua adalah lu kan meninggalkan dunia konstruksi itu 2007. Selama rentang waktu sampai 2013 ngapain, Mas? MLM. Oke, asuransi segala macam. Terus kok bisa balik lagi ke AMI? Gimana tuh? Ya, orang-orang sebenarnya banyak orang yang bilang, "Gun, lo sebenarnya lu di musik tuh lo banget gitu kan." Jadi banyak orang yang kayaknya lo kalau ngomongin musik lo ini banget deh, semangat banget segala macam. Passion ya. Iya, lo postingan lo di Facebook, di sosial media juga musik banget gitu kan. Tapi kalau ngomongin kerjaan tuh kayaknya happy, semangat, tapi kayak kurang gimana gitu ya, kurang bergairah kali ya. Nah, makanya ketika ada kesempatan dimulai dari jadi admin Twitter AMI, itu beda banget sih emang ketika gue posting, ketika gue report. Kan gue nonton Malam Puncak AMI gitu waktu itu di mana? Waktu di tenis indoor. Jadi gue nonton sambil yang kayak, oh sekarang penampilan si ini, gue foto cekrek, gue kirim gitu kan. Kayak jadi sesuatu hal yang kayaknya gue happy banget sih ngejalaninnya gitu loh. Yes. Nah, karena dari mulai kayak gitu, ya orang AMI juga mulai banyak ajak gue ngobrol dan ngenalin banyak link-linknya mereka. Akhirnya dia malah nemuin, ah lo kayak punya kemampuan nih untuk ada di sini gitu loh. Gitu sih. Banyak banget yang mereka akhirnya kasih gue dukungan untuk lo gue bikin chart musik, gue bikin akun. Akun media segala macam, banyak dukungan dari mereka sih sebenarnya gitu. Karena gue tuh banyak banget hal yang kesimpen dan gue nggak berani untuk keluarin sebenarnya di saat itu. Okay. Jadi dukungan itu akhirnya gue bikin sekarang kayak chart musik udah berapa tahun ini, gue bikin musik yang Friday segala macam kan dari dukungan dari mereka, masukan dari mereka gitu. Okay. Berarti 2007 sampai 2013 tetap berhubungan baik sama orang-orang AMI ya? Tetap. Itu ya. Itu paling biasanya setahun sekali diundang buat nonton acara puncaknya sih. Okay. Paling gitu. Okay. Among vote yang setiap tahun. Yeah. Lu kan passion nih soal musik ya, artinya lu info soal musik sebagian besar tau lah ya. Pernah ngeband gak, Mas? Enggak. Why? Passionnya bukan passion dalam artian player. Bermusiknya atau, ya? Lebih ke tentang gue kolektornya kali ya. Jadi gue tuh kayak orang yang gak mau ketinggalan gitu loh. Jadi kalau zaman dulu tuh, Nugi tuh tahun berapa ya? Wajrit Nugi lagi. Gue jatuh Nugi atau Aquarius lah. Aku ada Nugi, ada Dewa segala macam. Ari Lasso gitu. Ketika mereka bilang gue akan rilis 7 Agustus, gue tuh nongkrongin Aquarius 7 Agustus ada di Aquarius makam. Yes. Gitu loh. Karena gue pengen jadi orang pertama yang punya kaset itu gitu loh. Jadi dulu Nugi itu tuh penyiar radio SK zaman dulu. Iya. Yeah. Jadi karena dia penyiar, jadi lagu itu udah dirilis duluan di SK-nya. Nah, gue hampir tiap minggu ke sini ke Blok M, kok aku nanyain ada albumnya, album booming. Nanyain hampir tiap minggu pasti gue ke situ. Sampai akhirnya gue dapet, gue beda aja rasanya gitu loh. Puas banget gitu loh. Iya. Yeah. Itu yang sebenarnya yang pengen gue kejar sebenarnya tiap ada rilisan baru. Kenapa gue pengen dapat duluan, itu yang pengen gue kejar. Itu nggak mungkin buat orang lain, mungkin biasa aja, tapi buat gue itu gede banget sih. Kemudian lu masuk AMI, kesempatan untuk mendapatkan hal-hal yang lu kejar itu semakin besar tuh ya? Banget, bisa kenal sama orang yang cuman gue follow ya. Gue punya koleksi kasetnya, akhirnya bisa ketemu mereka, bisa hubungan baik sama mereka. Kayak gitu. Tapi gue kalau ngomongin sama musisi ini biasanya ada kontradiksi sama keluarga. Ya kan, misalkan. Tapi kalau gue kan gak ada hubungannya, gue bukan musisi. Jadi yes, gak kontradiksi. Ya. Tapi ketika lu ninggalin dunia konstruksi, menurut gue dunia konstruksi lumayan waktunya ya. Waktu. ada sih nyokap kakak gue bilang, lo gak pasti kerja begitu gitu. Yeah. Kan? Ada sih, cuman maksud gue selama gue happy ya gak masalah juga kan. Iya gak sih? Gitu. Lebih ke situ sih, dan ada hasilnya juga kan gak? Iya. Yeah. Itu sih. Dan orang tua ya udah merestui lah ya. Ya gue udah seumur ini juga udah nggak ada omongan-omongan gitu juga kan. Enggak kan, kita mungkin ngomongin masa dulu. Kalau dulu kan belum nggak ada hubungan sama musik juga kan. Kerja normal kan, yang pagi berangkat pagi pulang sore gitu kan. Kan orang tua melihatnya normal. Normal kan, gue juga memilih akhirnya in charge di AMI kan juga udah usia gue juga udah tua. Jadi kan nggak ngaruh juga terhadap pilihan-pilihan gue gitu. Berarti lumayan lama ya gemblengan AMI ya, mengospek lu lumayan lama ya, sampai akhirnya lu diangkat jadi head of content ya.
Lumayan, lumayan. Lumayan ya. Itu pun juga gue karena ngelihat keresahan. Jadi waktu itu, karena yang tadi gue bilang peralihan dari fisik ke digital, yes, itu emang menurut gue harus ada orang-orang yang benar-benar paham dan ngikutin. Mm-hmm. Setidaknya minimal ngikutin nih. Mm-hmm. Artinya gue mikirin ke depannya harus ada orang yang benar-benar paham dan ngikutin. Akhirnya gue harus turun gitu. Gue harus masuk gitu. Makanya kalau gitu gue juga ngomong cuman sama temen gue, kayak gue harus bantu deh. Gitu aja sih. Tapi gue masih setengah-setengah gitu yang yes. Gue tuh kan gak pernah mau declare untuk 100% masuk situ kan. Yes. Tapi dia bilang, enggak, lo harus 100% mas, dia bilang gitu. Mm-hmm. Akhirnya mereka bilang, oke, okay, tapi gue mau gini ya, gue suka minta gitu kan kalau 100% kan. Yaudah mereka emang... Punya negosiasi sendiri ya. Akhirnya mereka, oke, okay, bisa, lo bisa terbisa ngapa-ngapain di luar sana, punya kebebasan ini, akhirnya gue bisa bantu mereka 100% juga, gitu. Emang lu satu-satunya orang yang melihat perubahan itu ya? Maksud gue lu lumayan visioner kan? Artinya peralihan dari yang dunia lama lah intinya ke dunia sebenarnya digital. Banyak orang yang lihat perubahannya, orang yang mau berjalan apa enggak kan enggak sebanyak. Iya sih. Karena yang mau ngelakuin sesuatu yang beda kan enggak banyak, itu iya. Gue milih untuk ngelakuin sesuatu yang beda aja. Iya. Gitu. Bener-bener. Mungkin banyak orang yang aware kok sebenarnya, cuman enggak ada orang yang mau untuk ngelakuinnya aja. Oke, okay. Gitu okay. Bedanya. Itu kita bahas nanti ya, akan ada segmennya ya. Iya. Sekarang nih ya, Ami kan kalau kita ngomongin Ami Awards kan event tahunan nih, berarti mas ya. Event tahunan itu setiap ada bulannya nggak sih? Maksudnya fixnya? Jadi Ami Awards itu adalah penghargaan musik tertinggi di industri musik Indonesia setiap yes. tahunnya. Uh-uh. Itu cut-cutnya biasanya pertengahan tahun ke pertengahan tahun. Uh-uh. Jadi kan dia untuk rilisannya itu dari Juli tahun lalu sampai Juli tahun ini. Oke. Okay. Gitu kan. Nah prosesnya itu panjang dari mulai pendaftaran, proses kategorisasi, nominasi sampai ke Palang Puncak itu butuh waktu sekitar 6 bulan. Jadi ketika gue cut off-nya di Juli nih nanti nih, di Juni nanti nih, akhir Juni, gue baru bisa ngadain Palang Puncak di bulan November. Oh. Karena gue butuh proses itu. Iya. Yeah. Menuju ke situ. Dan persyaratan untuk si artis kan tadi harus punya album. Harus punya album atau single yang dirilis dari tanggal 1 Juli 2020 sampai 30 Juni 2021. Setahun ya rentangnya berarti ya. Betul. Setelah misalkan lewat dari Juli nggak bisa tuh masuk. Masuk tahun depan. Oke. Masuk tahun depan. Yang penting single atau album. Single atau album. Enak atau nggak enak kan subjektif ya. Iya enak atau nggak subjektif. Iya. Tapi kalau bisa enak ya. Oke. Nah kalau kita nih, misalnya gue nih sebagai band mau ikutan menjadi nominasi Ami, gue mesti diundang oleh Mas Igun atau gue bisa daftar? Daftar itu semua kan online sekarang, sistem online ya. Lo bisa cek di website kita www.ami-award.com atau cek di sosial medianya Ami di Instagram. Dan itu dikurasi nggak mas? Ketika gue daftar, enggak. Ada proses kurasinya? Ya kurasinya paling itu, lo yang penting harus di dalam periode rilis itu kurasinya. Oke. Okay. Dan lo ada rilisnya secara komersil. Kan kadang-kadang ada orang gini, mas gue punya lagu mas gitu. Ini yang terjadi ya, ini fakta-fakta nih. Oke. Okay. Fun fact. Gue punya lagu mas, lagunya di mana? Ada sih, cuman belum ada tuh di HP gitu. Sekarang gitu, serius lo beneran. Belum rilis gitu. Belum rilis. Rilisnya kan? Di HP gitu. Atau enggak? Ada mas, udah gue rilis, tapi gue bagi-bagiin orang-orang tertentu. Artinya itu kan nggak diperjualbelikan kan? Komersil, nggak komersil. Nggak komersil ya? Betul. Jadi komersil itu kan sekarang ada CD fisik, yes. Atau digital kan? Digital yes. Banyak ada Spotify, ada Joox dan lain-lain. Yes. Kayak gitu. Yes. Yes. Itu aja yes. Sih sebenarnya yang nggak sulit amat sih. Oke, dan kemudian nanti di vote-nya oleh vote member voting Ami. Member itu, ya. Oh, gitu. Terus kalau gue kepilih nih, anggaplah gue ya. Kalau gue kepilih nih, selain dapat penghargaan, gue dapat apa lagi dari Ami? Penghargaan aja. Penghargaan aja ya. Dan kan ten, harga lo jadi naik di luar. Apa ya, penghargaan tertinggi musik? Iyalah, ya? Dan lo bisa bikin di bio lo penerima kategori ini gitu di. Anjir. Iya nggak sih lo? Iya sih, gue dapet piala bangga sih. Semua orang yang dapet award pasti harga naik dong. Iya. Harusnya gitu. Harusnya gitu ya. Iya. Ya, oke. Okay. Sekarang kita ngomongin tadi kan lo nyinggung soal perbedaan nih antara digital dan dulu istilahnya apa sih dulu sebelum digital? Bukan fisik kali ya. Fisik ya. Ya. Sebelum kita ngomong situ, kayak yang tadi lu bilang, lu tuh dari tahun 80-an kan udah hobi musik ya, artinya hobi musik. Dengerin musik, ya. Sampai lu rela buat yang tadi lu bilang, dapetin rilisan fisik dari Nugi segala macam kan. Nah, gua mau nanya nih, ini yang gua tanyakan ke setiap narasumber yang datang sih. Apa tuh? Menurut Mas Igun nih, perbedaan musik ya.
dari zaman dulu ke zaman sekarang tuh gimana pendapat lu tentang musik zaman sekarang deh? Terlebih ke digital nih, internet kan gila banget cuy. Sebenarnya kalau musiknya sendiri sih nggak, musiknya ya, definisi musiknya nggak berubah sih, nggak berubah banget. Paling yang beda adalah orang jadi jauh lebih beragam dalam artian, kalau dulu tuh kayak pop-pop aja gitu ya, rock-rock aja gitu, alternatif aja. Kalau sekarang tuh kayak ada kawinan, ketika seorang musisi ngerilis satu lagu, kita bisa dengar ada terinfluence sama musik, ada jazz dikit. Jadi subgenre itu ya? Jadi genrenya pun kayak campur gitu lah. Yes. Ketika gue tanya sama lo genre lo apa? Lo juga bingung jawabnya gitu. Lo punya satu genre tertentu yang definisi lo aja gitu. Iya. Kayak gitu jadinya. Iya. Zaman dulu nggak ada tuh ya? Zaman dulu kayak lebih pilihannya lebih jelas kayak pop atau rock atau jazz gitu. Kayak gitu. Karena gue lumayan hidup di era MTV nih. Ngeliat MTV, tontonan sehari-hari banget MTV. Sekarang tuh media kayak gitu udah nggak ada nih mas. Iya. Ya kan dari YouTube sumbernya, maksud gue sumber seluruh dunia kan masuk tuh ya. Iya. Kayak akhir nih apa ini apa nggak tahu. Tiba-tiba dia terkenal lah. Kalau di MTV kan kita udah tahu nih anjrit, ini Nugi misalkan nih urutan pertama terus segala macem. Sekarang tuh udah nggak ada kan. Iya. Kan. Nah, tadi ada akun gue Igun Sudarmono. Ah? Akun gue Igun Sudarmono tuh. Igun Sudarmono ya, update terus itu ya. Ya. Oke, gue iya sih. Gue setuju sih kalau itu sih, ya. Nah, terus tadi kan kita sempat ngobrol di belakang tentang jangan ngomongin bahasanya bukan toksik di industri musik ya. Bukan toksik. Ini terlalu kasar. Ntar banyak orang tersinggung, guys. Iya. Kalau sekarang tuh kan Q udah nggak ada wadah sama kayak MTV sih. Iya. Iya kan? Benar. Iya kan? Gua nih dulu misalkan mau zamannya nonton country gitu ya, nonton musik country, TVRI ada Tantowi Yahya. Musik misalkan musik anak-anak dulu ada Kering-kering Olala misalnya, iya kan? Lo zaman dulu juga ya? Ya Allah, Mas. Tapi tetap sih lu kuliah gua masih TK kayaknya. Iya. Gua kuliah 93. Gue lahir 91. Anjing, gue umur 2 tahun dia udah kuliah. Mukanya terlihat tiba-tiba sekali nih ya, Ton. Iya. Maksud gue pendapat lu tentang hal itu gimana, Mas? Iya, karena yang sering gue ketika orang nanya, terutama media nanya ke gue adalah PR itu PR besar banget sih menurut gue ya. Jadi banyak orang nanya ke gue tentang emang masih ada musik anak-anak? Emang masih ada musik keroncong? Dan gue bisa bilang, karena gue di AMI, setiap tahun gue dapat banyak banget materi-materi keroncong dan anak-anak gitu. Puluhan, bahkan kalau keroncong masih puluhan, kalau anak-anak bisa hampir menyentuh angka 100 gitu loh. Masih menyentuh angka 100, hampir menyentuh angka 100 single gitu kan. Artinya sebenarnya ada karya itu, cuman nggak ada media yang mensupport itu gitu loh. Jadinya, makanya banyak orang yang nggak tahu kalau karya-karya mereka tuh nggak ada, mereka banyak orang nggak tahu karena nggak ada medianya gitu. Tapi karya-karya yang masuk ke AMI Awards itu berarti udah komersil ya? Udah komersil. Mereka ada yang rilis CD, fisik ada, ada yang di Spotify ada, di digital streaming apapun ada gitu. Karena gue sempat baca artikel nggak salah Pop hari ini deh bikin judulnya tuh Indonesia Darurat Lagu Anak tuh menarik juga. Ya karena emang mereka merasa udah nggak ada media yang mau gitu ya. Gue setuju ketika dia bilang darurat dalam artian secara keseluruhan ya. Yes. Gitu. Tapi memang secara jumlah sebenarnya nggak darurat, tapi secara keseluruhan dalam artian nggak ada yang support emang distribusi jadi darurat. Distribusi ya, berarti emangnya distribusi ya? Iya gitu loh. Karena banyak bakat yang materinya bagus dan emang harus benar-benar disupport sih menurut gue sih. Nah lu misalkan kalau kayak lagu anak ini udah masuk ke AMI ya, tapi dia belum pernah tampil gitu di TV atau di mana, tetap bisa dimasukin? Tetap bisa, yang penting tadi dirilis secara komersil, ada di streaming platform atau ada CD fisiknya. Cuma sayang aja ya, kan belum banyak orang yang dengar ya. Bener, nah setidaknya nih ketika lo masuk nominasi, itu kan setidaknya orang ada informasi, oh ada lagu ini, yang ini, ini, minimal itu sih sebenarnya. Apalagi dia bisa menang buah piala kan juga jadinya orang tambah tahu, oh ada lagu anak-anak ya gitu. Oke, dan menurut tuh berarti itu suatu kekurangan yang ada di industri sekarang ya, industri musik. Industri secara umum ya. Iya, industri secara umum ya. Artinya, karena kan ada berbagai macam pihak yang harus ngedukung, salah satunya adalah media. Baik media online atau visual atau media, apa, media, pokok semualah. Berbagai macam pihak itu harus mendukung itu sih. Itu menurut gue yang PR banget sih. Agak gue tertarik nih kalau ngomongin ini. Terus lu ada movement tertentu nggak untuk untuk kayak, ayo dong kita bikin sebuah platform atau media untuk bisa menjadi distributor lah istilahnya
karena PR-nya banyak banget kali ya, karena PR-nya banyak banget, jadi kan genre itu banyak banget, gitu kan. Jadi memang harus satu persatu sih, dan kalau mau bikin movement juga harus dengan banyak pihak menurut gue sih, nggak cuma satu doang gue gitu loh. Kalau di gue pribadi, dengan kapasitas yang gue punya dan kurasi gue, ketika gue terima misalnya kayak keroncong atau anak, gue kurasi dan gue bikin bikin sebuah konten khusus buat mereka. Apakah itu konten mereka pribadi, khusus mereka pribadi dalam bentuk apa? Gimana pandangan gue tentang lagu mereka, atau gue bikin konten khusus kayak kompilasi lagu anak-anak atau apa? Jadi dengan gue bikin konten minimal orang-orang jadi tahu kalau ada mereka gitu, keberadaan mereka gitu. Gue sih pengen bikin movement yang gede sih gitu loh. Tapi kan itu udah lu lakukan kan di Instagram lu kan, setiap ada misalkan siapa rilis lagu atau single ya kan. Jadi gue kayak gini, gue tuh kenapa gue selalu nempatin nempatin sesuatu hal yang bagus tapi nggak terlalu gede banget, gue tempelin sama sesuatu yang fansnya gede dan itu cukup pengaruh, artinya biar tuh kegeret sih sebenarnya sih, gue selalu gitu, dan itu gue selalu ngomong ke beberapa media untuk cobalah bantu mereka dengan lakuin itu, gue bilang gitu. Jadi abis lo punya konten yang cukup banyak yang likes atau komen, abis itu lo bikin sesuatu konten yang agak sedikit mungkin berat atau lebih nggak banyak orang yang akan interaksi di situ, jadi biar orang yang tadi itu ngeliat yang ini dan ngeliat yang ini kayak gitu. Itu sih gue selalu bikin, atau suka gue tempel jadi satu konten, jadi mereka juga nge-repost nama mereka ikut naik kayak gitu. Gue sih nggak dapat apa-apa, cuma gue senangnya ketika mereka bilang, oh mas makasih ya mas, gara-gara lu gue jadi gini, itu buat gue satu hal yang senang aja sih gitu. Mantap nih, beneran head of content nih, terbukti cuy, terbukti. Iya nggak sih, kalau ya gue cuma kira gitu doang sih, biar gue pengen balik lagi aja ke industri yang di kala itu di tahun 90-an yang benar-benar kayak semua lagu tuh punya ruangnya masing-masing itu. Setuju, semua juga. Punya ruang masing-masing. Setuju juga. Kayak gitu. Yes. Bahagia sih waktu itu pas zaman itu, gue nggak kecil sebenarnya sih. Cuman banyak orang yang punya pengalaman sama dulu mungkin kayak Trio Kwek Kwek gitu ya. Yes. Mungkin sama Melissa. Oke. Okay. Abang tukang bakso gitu ya. Yeah. Gue nggak anak kecil tapi maksud gue punya pengalaman sama mereka gitu. Gue akhirnya gara-gara Ami gue kenal sama Natasha yang juga punya anak, terus sering ngobrol. Ih lucu banget ya zaman itu. Jadi kayak ngebayangin hal itu kayak seru aja gitu loh. Iya, emang musik anak kan sebegitunya zaman itu kan. Nah, itu bisa dirasain pada saat kita beberapa tahun kemudian gitu maksud gue. Lo bayangin enggak anak-anak zaman sekarang enggak punya lagu anak-anak gitu. Itu. 5 tahun 10 tahun lagi mereka enggak punya pengalaman tentang itu gitu. Setuju. Yang kayak gue. Kita alamin sekarang. Iya, benar. Kita bisa lucu-lucuan terkwek-kwek, ada 3 orang, cowok 1, cewek 2. Ya terkwek-kwek itu enggak sih? Iya. Itu yang maksud gue, kayak ada idiom-idiom kayak gitu, bener. Seru gitu. Iya, ke bawah sampai gede kan? Iya gitu. Nah anak-anak sekarang nggak punya itu gitu. Anak gue nonton Baby Shark sekarang. Nah, gimana ya? Kasian banget ya. Baby Shark tuh nggak jelas menurut gue cuy. Ya, yeah. Aduh mas, bikin movement gue ikutan deh. Gue support deh. Jalur musik support nih kayaknya ya Bang Noel nih kalau bikin movement tentang musik anak nih. Anak tuh, aduh gimana ya? Iya. Harus dididik banget kan? Cuma tadi itu PR-nya adalah gimana cara lo bisa bisa. Itu aku bilang, orang yang aware itu banyak, nggak cuma lo, nggak cuma gue, nggak cuma. Tapi orang yang mau ngelakuin itu yang perlu, yang buat gue tuh sulit gitu. Nggak semua orang mau ngelakuin itu. Banyak pertimbangan lah Pak, ada kayak masalah apa, menghasilkan apa enggak, gitu. Itu yang perlu untuk PR besar banget buat kita untuk apa, ngerubah sudut pandang mereka untuk hal-hal kayak gitu. Kenapa Music on Friday nggak ngangkat isu-isu itu, Mas? Ah, ada, saya bilang nggak ada. Oh, ada ya? Ah, sebenarnya gue mau nyinggung ujung-ujungnya, kok pamit sih Music on Friday? Ya kita ngomongin pamit dulu, ini beneran pamit atau gimana nih, Mas? Music on Friday itu dibangun atas spontanitas. Oke. Okay. Kita bikinnya di satu pecel lele, orang pecel lele daerah Cikajang dekat Pasar Santa tuh. Berapa orang nih obrolan, berapa orang nih? Berdua doang. Berdua. Masa kemarin dari dulu sama sekarang berdua doang. Oke. Okay. Plus admin magang yang misterius itu. Tapi catat admin magang. Jadi emang itu spontanitas. Jadi kita ada spontanitas, kita nggak ada juga spontanitas. Yes. Nanti kita mau nongol lagi spontanitas juga. Jadi nggak ada. Emang nggak perlu ada hal yang perlu direncanakan secara itu sih. Tapi kan pasti banyak yang kecewa kayaknya. Ketika... Kecewa dan ngangenin. Gue nunggu banyak orang yang semakin banyak ngangenin, gue semakin seneng sih. Engagement-nya lumayan loh menurut gue Music on Friday sebagai sebuah... Lumayan banget. Ya pasti semua orang pasti punya apa, ketika ngebuat sesuatu pasti punya apa, punya target lah ya. Iya. Ya gue target gue di situ, dan itu alhamdulillah tercapai, pelan-pelan tercapai gitu. Karena berapa kan tahun mas? Itu gue lupa deh betul-betulnya. Itu kayak baru jalan 2 tahun kalau nggak salah. Kalau nggak salah baru 2 tahun. Lumayan cepet lah. Ya tapi ngerjainnya susah. Ide awalnya apa sih?
Kan bukan media nih, bukan apa nih ya, movement berarti nih. Jadi ya, di tahun itu tuh, di tahun itu kan yang mulai peralihan ke dunia digital itu kan banyak banget karya-karya bagus, tapi dia kayaknya kurang sampai secara luas. Kedengeran tapi nggak secara luas. Oke. Kayaknya kan kalau yang orang bilang tuh independen, itu kan terbatas banget. Yes. Karena gue pengen orang jauh lebih besar lagi yang tahu tentang mereka gitu. Nah akhirnya gue bikinnya sesuatu hal yang sifatnya jauh lebih mudah diterima. Jadi nggak, apa bilangnya, nyindir ya. Jadi orang tuh kalau media terima press release, ada foto, press release, kapas, post gitu kan ya. Yes. Kita nggak mau kayak gitu. Kita nggak mau kayak gitu. Kita benar-benar mikirin, oke, si ini punya lagu apa judulnya, konsepnya apa, pesannya apa. Gue harus pikirin gimana caranya orang tahu lagu ini pesannya dapat gitu. Dengan kata-kata sendiri. Dengan kata-kata sendiri. Nggak usah panjang-panjang, pendek, atau bentuk meme, atau apapun. Gimana caranya pesannya dapat gitu. Itu aja sih. Dan gue nggak perlu izin sama yang punya. Yang punya juga seneng-seneng aja soalnya. Seneng gak seneng urusan dia. Iya. Seneng gak seneng sih urusan dia. Yang penting gue mau support lo udah gitu doang sih. Iya. Gitu. Makanya kenapa rame akhirnya ya. Ya itu mungkin kali ya. Menurut gue sih gitu. Dan akhirnya banyak ngikutin. Iya. Anjing ketika pas pamit nih apa-apaan nih. Jadi untuk para followers Music on Friday, udah ketahuan tuh ya, tersirat aja lah bahasanya ya. Iya. Ini sesuatu yang spontan. Sementara pindah ke akun gue aja, Igo Sudarmono. Tuh, kayaknya emang ada tujuan lagi nih. Gue yakin head of content cuy, gak bisa sembarangan nih kalau kita ngomonginnya sosmed apalagi kan. Sementara ke akun Mas Igun dulu ya. Iya. Igo Sudarmono ya. Iya. Yeah, udah gede-gede jadi media musik sekarang jadinya, dan aku beri aja. Udah pede gue. Iya. Nggak tahu kapan berarti ya, Music on Friday akan aktif lagi, belum tahu kapan. Nah kemarin ini juga, oh iya ini ya, apa namanya, fun fact, mana ada orang yang nge-DM gue, Mas Gun, kalau lo bikin kayak gitu, Music on Friday kalau dong malu, dia bilang gitu kan. Gue bilang jangan salah, gue bilang, ya kan Music on Friday gue juga, gue bilang, konsepnya dari gue juga. Yeah. Ya gue mengadopsi sebagian dari apa yang gue pernah bikin, tapi kan itu berdua sama teman gue bilang. Gue mau adopsi apa sebagian dari gue bikin dengan gue bikin konten yang lebih beda dari yang Music on Friday bikin. Dan saat ini kan Music on Friday lagi gak ada. Yes. Dan mereka kan butuh itu. Nah sayang kalau itu tuh keburu kabur ke tempat lain, mesti gue tangkap dulu nih gitu loh, sebelum Music on Friday ada lagi gitu gue bilang. Jadinya kan ya itu, jadi gue bikin kenapa gue hidupin dan alhamdulillah lagi lumayan dapat respon. Ya kan sayang kalau mereka nyariin itu kan. Walaupun gue gak seaneh dan hancur Music on Friday, tapi gue bikinnya agak sedikit naik dikit lah gitu, agak rapi dikit lah ya gitu. Karena gue ya, buka website Music on Friday gitu ya, kayak boleh juga nih, maksud gue ada rekomendasi playlist yang menurut gue bahasanya kita banget cuy sebagai generasi di bawah lu ya, sorry nih ya. Tapi yang kerja orang tua loh. Hah? Yang kerja orang tua. Iya berarti kan emang jenius ini orang cuy. Udah gitu niatnya mulia banget lagi dari dulu cuy. Nggak pernah terbesi di otak lu tentang ini mas ya? Ya ada lah, nggak mungkin enggak lah ya. Ya tapi... Cuman gue mikirnya harus kayak apa ya, ada gimana ya caranya untuk gue tetap menghasilkan secara gue profit gitu ya, tapi gue nggak mau, kan para musisi ini kan juga pasti ngeluarin duit kan, mereka bikin produksi segala itu, mereka juga butuh uang. Jadi gue sebisa mungkin gue nggak pengen dari mereka gitu dapetinnya. Ya kalau mau ada brand mau tap in ke gue terima kok, jadi... Oke. Okay. Karena engagement-nya bagus. Jadi, iya benar, setuju gua. Jadi bisa dicek kok. Jadi cek. Jadi kalau dari situ sih gue biasanya dapat duitnya dari situ. Enggak dari mereka. Kecuali kalau ada label-label besar yang memang dia punya budget khusus, biasanya gue bikinin. Tapi enggak banyak juga. Lu tidak membebankan kepada si senimannya ya? Iya. Kepada orang bisnisnya malah. Iya, karena dasarnya kan memang kita membantu mereka. Wah, gila nih sisi lain orang yang bekerja di industri musik nih. Iya, begitu. Ya. Nah kalau kayak gitu nih kita ngomongin peluang nih ya, peluang karir nih mas. Yeah. Karena sebetulnya kalau emang orang yang suka musik, dia tuh nggak perlu bisa ngeband dong, ya kan? Kayak lu lah contohnya, ya kan? Yeah. Menurut lu peluang orang yang mau berkarir untuk orang yang suka musik ya, di industri ini, industri musik juga kan masuknya kan, seberapa besar mas? Peluang karir ya, gue tuh pernah loh jadi salah satu, bukan nggak jadi vokal director sih, cuman waktu itu gue disuruh datang ke saat ada rekaman, mas gue lo datang ya mas, lo kasih masukan gitu kan,
kan gue nggak bisa nyanyi, gue bilang gitu kan, gue kan nggak bisa main musik, gue juga nggak ngerti nada segala macam. Tapi kan lo punya pengalaman, mas, lo pernah dengerin sesuatu yang baik, yang bagus, lo bisa kasih masukan gitu kan. Nah, ketika gue di sebuah ruangan apa studio rekaman gitu, gue juga bisa ngeliat, oh nyanyinya kok gini, harusnya gini, nggak gini, gue bisa kasih pendapat sebenarnya, gitu loh. Jadi sebenarnya peluang itu ada sih kalau gue bilang, cuman tinggal tadi itu, lo punya pasti punya pengalaman sesuatu tentang musik gitu ya, tentang apa lo denger apa, lagu apa, itu yang bisa lo sampaikan ke mereka, sudut pandang kayak lo misalnya penyanyi. Kalau cuma denger apa yang lo denger doang kan? Yes. Emang kenyataan musisi kita rata-rata cuma mau denger apa yang mereka denger. Setuju. Yang dengerin semua tuh gue. Nah, jadi mereka butuh banget informasi dari gue tentang apa sih, mas, yang lagi banyak orang dengerin gitu. Nah, itu yang informasi-informasinya orang itu pengen tahu gitu loh. Jadi beberapa kali kayak gue sering jadi juri kalau mau nyanyi beberapa kali. Mereka butuh itu gitu. Jadi gue nggak bisa nyanyi kan, gue nggak tahu gimana nada yang pala atau enggak kan, nggak ngerti kan, ya? Cuma kan gue lu tahu tren tapi ya, gue tahu kayaknya kedepannya akan jadi kayak gimana, gue tahu gimana cara nyanyi yang enak gitu, yang kedengaran kuping gue. Nah itu yang masukan-masukan itu yang dibutuhkan sama mereka kayak gitu sih. Dibayar mahal dong lu? Dibayar tapi nggak mahal. Gila, sebagai konsultan cuy, takjub gue. Ya, tadi yang lo bilang tadi, ya itu sebenarnya banyak banget peluangnya gitu loh. Yeah. Karena orang butuh sudut pandang yang berbeda dari dari sebuah hal gitu loh. Yeah. Karena emang kan gak dipungkir kan, kalau lo musisi mau dengerin semua lagu kan? Lo cuma dengerin apa yang lo suka doang kan? Setuju gue. Tapi kalau penikmat atau pengamat gitu, atau semua kayak gue, semua lagu akan gue lap. Gitu. Dan lo tau setiap perkembangan tuh ya pastinya. Jadinya begitu gitu. Makanya gue kalau gue gak suka sama artis A, ya gue harus dengerin kenapa gue gak suka gitu. Jadi gue tau kenapa gue gak suka, gitu, alasannya apa, gitu. Oke, ini alasannya, jadi biar gue tau, gitu. Tuh ya, buat temen-temen ya, yang suka musik tapi gak bisa main musik, jangan khawatir kalau emang mau berkarir di industri musik ya. Iya. Bisa contoh Mas Igun, bisa DM-DM-an juga gak? Lu termasuk orang yang sombong gak sih kalau di DM? Hah? Gimana nih, gue sih gak bisa jawab ya. Coba, tapi boleh dicoba aja lah ya. Kalau pernah ada interview gue, dia bikin gini, ini orang yang inboxnya penuh sama press release gitu ya. Iya. Jadi kalau dibilang sombong ya sombong sih, menurut gue sombong sih lah. Yes. Masa orang harus terima semuanya ya, secara. Bukan persoalan sombong ya. Waktu dan begitu banyaknya pesan yang masuk ya kan. Iya. Atau jadi mungkin kita bisa bikin event tersendiri, mas. Ya tentang seminar-seminar gitu mungkin ya. Atau ini live Instagram mau nanya apa aja gitu bisa. Nah iya, juga, ya. Itu juga mas. Enggak, karena gue yakin deh pasti banyak. Nggak deh, mau gue. Ih bener mas, pasti banyak ya teman-teman di luar sana tuh yang passion banget soal musik tapi nggak bisa main musik. Terus yang kayak mungkin yang pernah lu rasain, lu kerja di bidang konstruksi tapi lu nggak sebegitu happy-nya ketika lu terjun di EMI, biarpun lu cuman waktu itu sebagai admin Twitter, lu happy kan? Gue yakin banyak deh. Banyak zaman banget. Digital kan. Banyak kok waktu pas pada saat Musik M Friday butuh admin gitu. Banyak banget yang daftar. Yakin gue juga mau gue daftar nih, banyak yang buka nih. Karena gini, sebenarnya mereka itu kan orang-orang itu kebanyakan bukan ngelihat tentang apa ya? Bukan ngelihat tentang industrinya. Yes. Kalau yang gue lihat adalah tentang lo punya passion yang beda. Excellent. Yang lo pengen kontribusi di situ. Yes. Sebenarnya lebih ke situ sih. Yes. Nah, makanya bisa belajar dari situ sebenarnya. Gitu. Makanya pas gue buka butuh admin buat Musik M Friday tapi nggak jadi. Adalah banyak banget yang pengen banget, gue bantuin mas gitu. Karena mereka tuh kayak punya, gue bisa nih bikin kayak gini nih, gue kayak pengen nyalurin apa yang gue bisa bikin kayak Musik M Friday ini, gue pengen nyalurin segala macam kayak gitu. Bisa sih, bisa banget sih. Oke, sekarang pertanyaan terakhir di segmen ini adalah ada tips nggak untuk teman-teman musisi nih? Kita ngomongin musisi nih ya. Tips buat musisi, kan gue bukan musisi. Iya dong, kan lu bisa baca tren nih. Untuk teman-teman musisi nih yang mau berkecimpung, yang baru mau berkecimpung, ya supaya karyanya bisa didengar, ya kan? Tips and triknya apa nih mas? Bisa didengar, ya dirilis pastinya sih. Dirilis ya? Kalau nggak terus nggak bisa didengar. Nggak bisa didengar ya? Sama itu email ke gue aja kalau ada rilisan baru. Emailnya kemana? Email ada di bio Instagram ya. Nice. Tuh cuy, ini orang baik nih cuy, orang baik banget nih cuy. Berarti band gue kalau punya rilisan. Band apa? Ada lah, belum rilis single, oh, lah, juga, tapi ya. Pengen. Cuman okay. Gue tuh kayak kita butuh orang-orang
nggak tahu arah kita mau kemana yeah, gitu. Yeah, yeah. Yang kayak lo banyak kok. Serius, kayak lo banyak banget. Nah, buat orang-orang yang nggak tahu arah nih ya, musisi-musisi nggak tahu arah, langsung email lo aja ya. Cuma gini. Gimana? Biasakanlah untuk membaca. Jadi jangan cuma nanya doang. Mm-mm. Baca dengan jelas, pahami, baru bertanya. Yes. Jadi kadang-kadang apa yang gue sampaikan, apa yang gue bikin, orang suka nanya lagi gitu kan. Jadi buat gue, atau gini, itu pertama. Kedua adalah cari informasi apapun sebenarnya gampang banget loh sekarang. Setuju gue. Gitu. Jadi banyak orang nanya ke gue, Mas Gun, gimana caranya lagu gue bisa ada di media-media ya gitu. Gue cuma kasih satu clue. Emang lo pikir gue sekarang jadi kayak gini, ujuk-ujuk tiba-tiba begini kan enggak? Gue melalui sebuah proses yang gue kenal jalur musik, yes. Kenal siapa, gue follow mereka, yes. Gue nge-DM mereka, gue bangun hubungan, gue dapat email mereka, gue dapat kontak mereka, itu bangun hubungan. Jadi nggak tiba-tiba begini, gue bilang gitu. Itu juga jelasin tuh. Tapi ujung-ujungnya maksud gue lo punya nggak email-email mereka? Itu maksud gue. Jadilah orang yang benar-benar nggak cuma bergantung sama orang lain gitu, yes. Buat musisi-musisi baru nih. Di dunia sekarang tuh lo gampang banget kok nyari informasi apapun. Lo mau nanya gimana cara lagu lo masuk di Spotify, gimana cara lagu lo bisa di feature di playlist, itu banyak banget informasi bisa lo dapetin gitu. Dan anak-anak zaman sekarang nih yang kayak musisi, kayak orang di belakang layar, itu saat ini orang-orang yang sangat untuk mudah untuk dicolek ketemu. Lo ketemu siapa nih? Misalnya dari manajemen si A yang lagi naik daun. Lo tanya aja, ketemu di depan mata, mereka mau jawab kok gitu. Anak sekarang tuh asik-asik kok, nggak kayak dulu ada batasan gitu, yes. Loh. Jadi mereka tuh bisa ditanya, bisa bertukar pikiran gitu. Nggak usah malu, nggak usah khawatir untuk ditolak, tanya aja gitu. DM aja atau follow aja, lo bangun hubungan, lo bisa dapat banyak jawaban. Itu kok sebenarnya. Itu gitu. Keren. Karena gue juga ngelakuinnya dari kayak gitu. Iya. Yeah. Gue mendatangi banyak musisi, artis. Gue follow mereka, gue DM mereka, mau ketemu dong. Gitu. Gue nggak kenal sama sekali secara personal. Datang ke rumahnya atau ketemu janjian di suatu tempat, ya ngobrol aja. Gitu. Karena buat gue itu bangun hubungan, bangun apa bilangnya, circle tuh jauh lebih baik untuk lo kedepannya gitu. Apalagi lo seorang musisi. Jangan takut so asik lah berarti. Jangan takut so asik. Ya. Satu lagi, yang ketiga adalah jangan sombong. Jadi kalau udah di atas, ingat lo pernah di bawah. Ini orang emang gak ada sombong-sombongnya nih, Ci. Gue sombong. Enggak ada sombong-sombongnya, niat membantunya tinggi banget. Gue sombong loh, okay. Yang selalu. Sombong ya? Sombong. Ini karena jalur. Gue punya musik kameranya, gue bisa sombong. Kalau gak punya, gue bisa sombong. Iya, oke. Gue bisa menyalurkan kesombongan gue di musik kameranya. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang kita masuk segmen 3 ya. Kita tes ya. Oke guys, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya, segmen inti dari acara ini sebenarnya. Inti yang nggak penting-penting banget, tapi ini di segmen ini kita akan mengetes, ya, menguji pengetahuan seorang Mas Igun Sudarmono yang ngakunya itu punya passion di bidang musik ya. Yang kayak informasi ini dia soal musik pasti tahu. Tapi kita tes cuy, menurut gue ya dia nggak sepinter itu lah ya. Oke, okay, siap Mas ya? Iya, siap. Ini yang bikin pertanyaan ini dari Intelijen Jalur Musik. Oke. Okay. Ya, IJM ya. Yeah. Lu nggak akan tahu orangnya siapa. Iyalah, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Oke. Okay. Pertanyaan pertama. Sebagai co-founder dari Music on Friday, ya pastinya Mas Igun ini lo jangan nanya jumlah follower ya gue kata gue gue gak pernah peduli sama jumlah follower. Pertanyaan kita nggak sereceh itu kok. Ya. Ya pastinya nih Mas Igun kan ngikutin berbagai transformasi media musik yang ada di Indonesia, ya. Dari konvensional sampai ke digital, lu lumayan ngikutin lah ya. Iya. Ya kan? Betul. Nah, terus banyak banget media musik di Indonesia, salah satunya adalah Hai. Ya. Oke? Oke. Hai. Nah, pertanyaannya adalah, pada tahun berapakah ya cetakan pertama majalah Hai terbit? Ya, gue gak tau lah. Ini ada pilihan ganda ya untuk menyelamatkan... Oke. Zaman gue SMP kayaknya. Tuh, ini sebenarnya tahu zaman SMP. Enggak SMP, SD, SMP. Terbitan pertama nih ya. Iya, iya. A 1980. B 1970. Ini. Bukanlah kejauhan. Yang C 1975 atau D 1977. Masa sih tahun 70-an?
Hah? Masa tahun 70-an? Eh, gue mana tahu, kan gue yang nanya, masa gue jawab. Mungkin 80 kali ya? Hah? 80 kayak masuk akal. Enggak tahu, lu SMP tahun berapa? Eh, gue SMP tahun 82. Tahun 87. Oke. Tahun 87. Oh iya benar, SMA berarti sampai 90. Iya. Iya benar. Kayaknya 80 deh. 80 ya? Kayak majalahnya. Yakin? Yakin. Oke. Maksudnya tahun 70 udah ya? Jawabannya adalah salah. Salah ya? Ya, jawaban yang benar itu 77. Ya, beda 3 tahun lah ya. Ya, bukti. Iya. Ya, bukti, sumber, saudara-saudara, sumber ya. Itu gua umur 2 tahun sih. Hah? Umur gua 2 tahun. Umur 2 gitu, tahun ya. Oke, sebagai punishment-nya ya. Kita akan meminta Mas Igun untuk nyanyi enggak perlu satu lagu lah, Mas. Iya. Bagian chorus aja lah. Iya. Ya. Lagu apa? Ref. Eh, bukan ref, sorry. Kayak dangdut asik sih. Ya. Lagu dangdut yang paling lu suka. Silakan. Apa lagu dangdut paling gua suka ya? Ya. Apa ya lagu dangdut paling gua suka ya? Gua mikir. Ya. Ini lumayan nih. Ini buat para orang-orang yang pernah meng-hire dia sebagai konsultan. Mas, lu nyanyi dong, kan lu gak pernah dapet tuh ya. Di sini lu akan menyaksikan Mas Igun nyanyi. Silakan Mas, dangdut dulu ya. Apa lagu dulu paling gue suka ya? Ya kalau gue paling suka saat ini Lesti ya. Cuma gue gak apa lagu Lesti. Oke, gak apa. Nyetek boleh gak? Boleh gak nyetek di itu, di Google? Ah, boleh. Iya. Kan kalau lo masih ngomongin Lesti kan jadi viral ntar. Ah iya. Bener. Iya gak sih lo? Setuju gue. Lagu apa nih sekarang yang mau dinyanyiin? Memandangmu Ikin Nurjana sama mantan suaminya Aldi Ibragi. Ya, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, siap ya. Jangan lama-lama ya gue ya, bentar ya. Aja ya. Memelukmu walau selalu tak akan pernah sanggup aku melepasnya. Membelaimu walau selalu, maaf ya, masih terasa harum lembut di hatiku. Udah cukup mas? Cukup ya? Ini Oslo Ibrahim kalau nonton ini ketawa nih mas. Mas Igun nyanyi bro. Cuma dia bisa bikin gue nyanyi. Mantap, udah cukup ya gitu ya. Boleh juga mas. Hah? Ya boleh juga lah. Ya iyalah gue suka apa suka protes orang nyanyi, maksudnya gue nyanyi harus bagus dong. Nice. Oke, pertanyaan kedua ya. Iya. Siap? Siap. Emmy Awards ini merupakan ajang penganugerahan musik di tanah air yang paling ditunggu-tunggu. Pastinya kan, paling tertinggi cuy. Ya. Salah satu nominasinya adalah Best Metal Production. Aduh. Betul? Oke, betul ya. Nah, jangan udah pastilah ya, isinya pokoknya band-band cadas ya. Iya. Ya kan? Salah satu yang pernah mendapatkan penghargaan kategori itu adalah Burger Kill. Udah jangan nanya tahun berapa ya? Enggak, ini enggak ada. Ini beda dong, bukan tahun nih, ya. Burger Kill tahu ya. Nah, pada album apakah? Aduh. Burger Kill pertama kali mendapatkan penghargaan sebagai Best Metal Production di tahun 2004 tuh. Judul albumnya apa? Gue gak hafal di albumnya, ada pilihan dong. Ada dong, ada. Ya. Yang A, Berkarat. Iya. Yang B, Beyond Coma and Despair. Oke. Okay. Ya. Yang C, apa nih? Venomous. Venomous, wih keren juga nih. Yang D, Dua Sisi. Tiga titik hitam di album apa ya? Apa? Tiga titik hitam di album apa ya? Kayaknya lagu itu yang dapet ya, kalau nggak salah. Saya tidak tahu. Ya, kemana apa lagu penerima Amir Ibadah? Kan bapak ya? Ini kan orang Amir. Oh, wah. Ini 2004 loh. Iya, gue mana hafal pemenang tahun segitu juga kali, Pak. Ya, tebak aja lah. Kalau dia salah, kita suruh nyanyi lagi nih. Beyond Coma apa? Beyond Coma and Despair. Mungkin itu kali, Beyond Coma and Despair kali. Oke. Okay. Lock? Kayaknya bahasa Indonesia judul albumnya. Ih, nggak tahu saya ya. Burger Kill siapa tahu aja. Bikin lagu bahasa Inggris juga ya kan, judul album Inggris. Tapi kayaknya itu deh, itu aja deh. C ya, berarti ya. Ya, jawabannya salah. Yang benar? Yang benar adalah Berkarat 2004. Tuh. Bukti Twitter-nya Burger Kill. Iya. Ya. Ini kalau gua suruh nyanyi lagu metal susah nih.
terlalu bagus ya. Nyanyi lagu pop aja sekarang. Aduh. Ya, Mas Igun. Pop yang paling lu suka silakan dinyanyikan. Aduh, lagu siapa ya? Bukan, enggak mesti yang paling lu suka. Yang paling terngiang-ngiang sampai sekarang, bebas rentang waktunya. Kalau bisa sih tahun-tahun sekarang ya biar terkenal juga. Oh gitu ya. Kan. Jangan tanya dulu ya. Iya, biasanya head of content kan gitu kan. Zaman-zaman sekarang popnya pada bahasa Inggris masalahnya. Oke, ya udah zaman dulu deh, enggak apa-apa deh. Ya, boleh, silakan. Coba gue nyontek lagi deh. Oh, boleh, boleh, boleh. Gue enggak hafal. Karena gue orang zaman dulu, gue milih Club Project. Wah, Club Project judulnya apa? Semoga deh, semoga. Lirik. Ini gue yang hafal aja karena zaman dulu gue punya kaset, gue hafalin satu lagu, satu album gue hafal. Zaman sekarang itu kan digital, kadang-kadang liriknya juga telat kan, jadi susah ngapalinnya juga. Oke, gue siap lagi nih. Adakah waktu mendewasakan kita? Ku harap masih ada hati bicara. Mungkinkah saja terurai satu persatu pertikaian yang dulu bagai pintaku. Oh, sama-sama semuanya. Semoga. Ini Katon bangga nih dengernya nih. Aku pernah bikin lagu sama Katon loh zaman SMP. Lu? Iya. Anjir. Enggak sengaja. Temen gue kebetulan temennya Mas Ari Burhani yang main drummernya. Iya. Terus gue dapat tugas SMP untuk bikin lagu sama guru kesenian gue. Iya. Yeah. Nah, rumah gue, temen gue namanya Tebet. Iya. Yeah. Namanya Rani. Nah, Rani itu tetangganya Mas Ari. Okay. Kita bikin lagu lah, judulnya Perpisahan SMP. Iya. Yeah. Begitu sama siapa ya, Ran? Kan gue fans banget sama Club Project saat itu ya. Sama Club Project, kan serius lo gitu kan. Akhirnya ketemuan dan gue tuh pas ketemuan gak ngapa-ngapain karena ya lo namanya masih SMP ya. Yes. Kagum ketemu juga mereka, kan gitu ya. Ada Katon Bagaskara gitu ya. Ada Ari gitu, enggak ada Lilo cuman. Ya udah akhirnya gue bikin liriknya di rumah. Tapi pas rekaman gue gak dateng, kata gue kenapa gitu gue lupa. Tapi rilis? Iya rilis di sekolahan. Oke. Okay. Gitu, di sekolah ini presentasiin, nyanyi. Apa, kan direkam kan, jadi di play gitu di sekolahan, kasih ke guru kesenian pada saat itu. Gitu. Seenggaknya ya, udah pernah nulisin lagu ya, buat Club Project ya. Nice, keren. Bukan buat Club Project, buat gue. Buat lu, tugas sekolah kan itu ya. Sekolah. Tapi ya bareng Club Project, Katon Bagaskara coy. Lalu nanyanya sesuatu yang malem-malemin gue lah ya. Apa sih? Gue kayak gak ngerti apa-apa jadinya. Ini jangan salahin gue dong. Salahin nih. Jangan susah-susah, jawab pertanyaannya gampang-gampang. Ini pertanyaan gampang deh nih ya. Pertanyaan ketiga nih, terakhir. Ya. Oke, kalau kita ngobrolin soal band di Indonesia nih, Mas Igun ya. Ya menurut gue banyak banget band keren ya. Banyak lah band keren. Banyak banget lah ya. Salah satunya di Upstairs. Oke. Jujur ya sebelum ngasih ke pertanyaan ya, itu zaman di upstairs watch shows itu zaman di mana gue benar-benar nggak banyak bersentuhan sama musik. Why? Karena gue sibuk kerja di kontraktor. Oke, sebuah alasan atau sebuah excuse yang make sense ya, bisa kita terima ya. Tapi tahu dong. Tahu lah. Tahu nggak tahu? Ya. Ini pertanyaannya ya. Ini di upstairs ini kan. Lu tau lah, Bang Jimmy ya? Mm-hmm. Ya, pertanyaannya nih ya, tanggal dan tahun berapakah Jimmy Multazam lahir? Ini ngeselin juga nih bikin pertanyaan nih. Pilihan ganda, A. Okay. 12 Januari 1974. Okay. Yang B. 11 Januari 1974. Mm-hmm. Yang C. 14 Agustus 1973. Mm-hmm. Yang D. 15 Juni 1976. Lu gak kasih gua clue apa gitu? Gak ada clue-nya. Ya kalau gua kasih clue nih gampang kali ketebak. Clue-nya adalah dia ini orang Indonesia. Iya. Oke, gua kasih tahu clue-nya ya. Oke. Lahirnya 74 deh. Iya, emang tiga jawabannya 74 semua. Gua juga ada debak nih, kurang lebih umur sama kayak gue. Enggak loh, ada 73, ada 76. Enggak, ada kan umur kurang lebih sama kayak gua 74. Nah, ya. Berarti kalau enggak A, C ya? Kalau enggak A, B. Ah, bukan tadi C itu 74 ya? B. C itu 14 Agustus 73. Oke, itu dekat ulang tahun gue soalnya, jadi gue ingat. Kalau ini kan jawabannya bisa salah bisa benar kan, jadi gue jawabnya B aja. Hah? B aja.
apa pula itu B? Jawabnya. Yang 74 B kan? Iya, 11 Januari 74. Oke. Okay. Iya. Jawabannya benar. Selamat ya. Serius benar? Iya benar. Oh, karena materi, jawabannya benar. Lu nyanyi. Suruh nyanyi juga. Lu lah yang nyanyi lah. Iya enggak sih? Gue nyanyi apa? Apa? Lu apa? Apa? Gue suka banyak juga sih kalau dibilang suka. Nih. Lagunya Oslo aja, Oslo yang baru. Boleh. Lagunya Oslo ya? Yang baru yang belum dirilis. Gue nggak tahu yang belum dirilis mah bos, gila. Ini tuh buatin di promo kan? Iya benar. Gue kan ditayanginnya Juli kan, pasti dia rilis lagunya dia. Gue mau nyanyi lagunya Oslo nih. Oslo, buat lo nih Oslo. Minum dulu boleh nggak? Boleh. Tapi lu dengerin semua lagunya Oslo enggak? Dengerin. Lu pasti tahu lagu. Tapi gue suka sama satu lagu. Udah tadi lu. Nih lu pasti suka sama lagu yang akan gue nyanyiin, oke? Okay? Oh, gue tahu nih lagu pasti lagi bahasa Indonesia. Indonesia. Yang namanya masih Rio Rizky. Bukan, enggak lah. Namanya udah Oslo Ibrahim. Oh, udah Oslo Ibrahim kirain. Ini lagu yang paling gue suka. Kemarin sempat gue bahas juga nih pas Oslo di sini. Gue suka banget sama lagu ini, konsep lagu ini. Iya. Yeah. Tapi gue lupa judul lagunya apa ya, tapi gue suka. Ya, yeah. Judul lagu kalau gak salah Terima Kasih deh. Lu tau gak sih? Ya, yeah. Nah, pokoknya lagunya isinya cuma gini. Oke, okay. Terima kasih buat Tuhan Yang Maha Esa, buat teman-teman gue, bla 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 bla, ya. Yeah. Dan buat lo yang ngerasa lagu ini buat lo, ya, yeah, mungkin aja nih lagu buat lo. Udah, gitu doang. Itu lagu pertama di album dia yang terakhir nih. Gila anjing banget Oslo. Kepikiran lagu itu. Lo pasti pernah denger dong, Mas? Pernah. Iya kan? Kan gue pernah juga jadi lirik video enggak waktu itu yang smile. Ya, gue yang smile yang yeah. Gue ada di situ. Iya. Yeah. Gue ada di situ. Cuma terus senyum terus dimasukin ke situ. Kemarin Oslo sempet nyebut nama lu juga sih. Iya, kenapa gitu? Enggak mau apa dia? Wah, Mas Igun terbaik, Mas Igun. Dia tuh waktu gue Jakarta, dia tuh yang mendiscovery semua gitu. Top kali Mas Igun ya. Soalnya akhirnya gue wawancara Mas Igun nih. Yeah. Gue juga pernah ada di tracknya Mantra Futura yang 2020. Tau kan 2020? Gila, yang Amin. Iya. Gue ada di situ, gue saat itu bukan penyanyi. Apa dong? Ya gue gak tau sebutin apa di situ. Di kalau di press release bilangnya 61 musisi ya. Iya. Berarti gue musisi juga berarti. Musisi. Padahal gue cuma Amin gitu doang. Tapi gue cuma dapat satu slot doang masih Zakia masih fixannya yes. Mereka satu slot gitu doang. Yes. Mungkin karena gue enggak merdu suara kali yes. Ya. Yang lainnya merdu jadi semua penyanyi yes. Semua. Tapi lumayan lah ada nama gue di ketika lo cek di press release-nya mereka yang rilisan itu ada yeah. Nama gue pasti. Oke. Oke, Mas Igun sebagai penutup ya. Ini kenapa Jalur Musik mengundang lu, karena kita pengen nyajiin sebuah sisi lain dari industri musik. Jadi gak cuma musisi aja yang kita wawancara, karena kan awalnya adalah karena kita melihat sebuah apa ya, bukan kasus sih, sebuah fakta. Kalau ada orang yang suka musik tapi dia gak bisa main musik, tapi dia pengen banget kerja di industri musik. Yeah. Ya. Terus muncullah sosok yang muncul langsung, wah Mas Igun Sudarmono nih. Arti lu bisa ngasih arahan, artinya kan lu jenjang karir lu udah jauh, udah lumayan ya sampai akhir bisa jadi top konten. Ya. Terus berarti masih terbuka lebar lah ya peluang untuk berkarir masih, di. Masih banget. Nggak perlu jadi musisi nih cuy, ya. Nggak perlu jadi musisi ya. Yang penting suka sama musik ya. Dan mau belajar yang masih belajar. Yang paling penting sebenarnya mau belajar sih. Suka itu akhirnya bisa dapat ketika lo udah mau belajar. Oke. Karena banyak orang yang seru sebenarnya di industri musik itu seru. Untuk lo create sesuatu seru banget kalau lo belajar pengen cari tahu. Akhirnya lo bisa jadi suka sebenarnya. Suka tuh belakangan aja nggak apa-apa. Yang penting mau belajar dulu itu sih. Gitu sih. Dan nantinya cuan akan mengikuti itu ya. Cuan akan ngikutin kok. Suatu saat nanti. Itu dia guys gitu. Ya. Oke, kalau gitu sampai sini aja Mas Igun. Makasih. Terima kasih waktunya, juga waktunya, ilmunya, nyanyiannya yang lu enggak akan dapat di mana-mana cuma di Jalur Musik ya. Eksklusif hanya di sini saja. Eksklusif ya. Sehat-sehat ya. Sama-sama sehat. Sukses juga. Buat karirnya. Oke. Okay? Sip. Thank you Jalur Musik. Ya. Yeah. Guys, sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao. Thank you.